Oke, lanjut. Oke. Oke, biar gak lama-lama karena kita bakalan lanjut buat bikin investment bubble di handlebox-nya. Ini handlebox-nya masih pakai teleskopik ya, Mas? Iya, teleskopik. Untungnya dia udah satu baut. Oh iya. Jadi enggak perlu banyak perubahan, nanti tinggal pasang aja. Iya. Dia tadi pakai fan horn, bagus. 40 cm. Karena tinggi dia tuh tadi pengakuan dia di 75, jadi tinggi banget sih. Buset, kayak saya berarti. Iya. Kayak Mas Reko. Mas 75, oke lah. Nanti kita juga bakal shoot dan kita bahkan bikin part di tempat yang lain untuk proses pengerjaan ini sebenarnya. Kalau kemarin teman-teman sempat ada yang nanya apakah di handle post teleskopik bisa dibikin invisible, itu gimana yang kira-kira, Mas? Ya, kemarin sempat lihat di komen bisa juga sih. Sebenarnya bisa, cuma kasihan nanti di kabel hidroliknya aja sih. Dia kan jadi seakan dia mainnya nggak hanya dari ujung ke ujung, tapi di headset di handle postnya dia juga main naik turun, jadi takutnya ketika nggak kontrol atau settingannya itu masih bisa naik turun. Kalau turun sih nggak masalah, tapi kalau naik dia kurang panjang, takutnya nanti ngerem gitu, karena kan ketika dia ditarik ke atas berarti ada tekanan di dalamnya. Nah itu takutnya nanti mengganggu sistem pengeremannya, itu aja sih. Sebenarnya bisa. Apa bisa tapi tidak dianjurkan? Bisa tapi tidak dianjurkan. Oh, itu lebih tepat sih. Ya. Itu lebih tepat. Bisa tidak dianjurkan, yeah. Atau bisa tapi tidak dianjurkan. Iya. Yeah. Karena kita kan juga untuk kenyamanan kita sendiri, yeah. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Wes, oke lanjut guys, kita bakal langsung review dari dekat. Let's go. Sebelum eksekusi, kita persiapkan dulu peralatan-peralatannya biar nanti nggak bolak-balik, bos. Nah, ini dia handle post dari Evan Horn. Panjangnya 40 cm. Harganya berapa ini, Mas? Tadi dia bilang berapa ya? Dia dapat 800-an karena Evan Horn. Oh my god. Kalau sebenarnya kalau ada yang sedikit mirip itu punyanya Live Pro kah? Iya, punya Live Pro. Dia mirip sih. Harganya di bawah itu. Cuma selera juga. Ketika kita pakai yang lebih mahal juga pasti lebih ganteng. Oke, itu dia tadi. 800.000 guys. Jadi makan Indomie dulu 1 bulan. Oke, ini kita sudah preparation buat alatnya dan sekarang kita langsung eksekusi. Pertama kita bakal buka dari handle postnya atau headsetnya. Ini yang pasti kita bakal lepas dulu karena bakalan kita ganti pakai headset atau handle post tadi yang udah kita videoin. Yang harganya 800.000. Punya Evan Horn. Waktu normal berapa jam nih pengerjaan? 1 jam, 2 jam? Tergantung tingkat kesulitan karena ada beberapa handle post yang memang dia dari bahannya udah keras. Jadi agak susahnya di situ. Wah, ngelepasnya gitu doang ternyata. Kaget aku, cuy. Dan ini udah lepas handle postnya kayak gini. Kok jadi kayak dimutilasi gini sepedanya. Ini bagian dalamnya kayak gini. Dan masih ada pelumasnya. Ini berarti kompatibel, Mas, meskipun dia pakai Evan Horn. Iya. Atau memang desain dari pabrikannya gitu? Iya, selama ini ukuran ini sama dengan diameter itu. Diameter si
headset. Saya headset sih sama. Nah, mungkin sudah ada standar ya dari pabrikan yeah, masing-masing ya. Jadi sudah bisa diprediksi. Iya. Tinggal plug and play. Langsung dipasang handlebar-nya. Berarti lipatannya juga dilepas. Lipatan apa? Itu, lipatan di handlebar. Lipat. Oh iya ya, satu setnya. Satu set. Mana? Ini Reko ini. Aku sih enggak. Aku udah mampet cel, Mas. Terima kasih atas tawarannya. Ada titipan apa lagi? Minum apa? Ya deh, minum aja yang dingin. Titip-titip, sebuah. Merak joli. Loro. Ya. Ya, sebuah dua wis. Ini sebenarnya kalau mau enak, karena punya event horn itu tipis, mending pakai ini. Jadi kita ambil tutupnya aja. Nah, dia biar pakai end play. Kalau pakai ini itu sakit sebenarnya. Kan kecil ya? Iya, iya, iya. Nah, mending ininya tetap pakai punya Ion. Itu saranku sih, tapi nanti tergantung si empunya karena memang ini ada lambangnya Event Horn sih. Jadi tapi kalau menurutku sih ini aku lebih suka ini terus sekaligus ini sekaligus ganti punya Ion. Jadi tetap brandnya di sini tetap Ion. Kalau aku, tapi nanti tergantung. Tadi empunya nggak bilang gitu ya? Ya dia nggak tahu karena punya aku saya tak bikin kayak gitu. Cuma kalau kayak ini lebih nyaman buka tutupnya gitu. Ini punya siapa? Bawaan siapa ini? Bawaannya Evan ya? Mana? Ini yang dipasang sekarang. Ini bawaannya Troy. Oh. Gede kan? Nah ini kita pasin aja dulu posisinya. Ini teman-teman ada yang penasaran, ada yang bilang katanya kalau pakai invisible kabel itu apakah bisa dilipat secara normal Om? Bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Nanti kita bakal ya praktekin di sepeda lipat ini bosku. Saya tambahin. Nah, sebenarnya ada Troy sih. Nah, ini yang udah dipakein invisible. Nah, nih. Ini udah dibahas juga di YouTube kita. Nanti linknya di bawah. Karena sekarang kita fokus sama yang ini, Bos. Ini nandain biar apa, Mas? Biar nanti posisi pengeborannya kita opas ya, sama untuk melindungi itu sih apa ya, biar nggak beset-beset biar nggak gitu. Melindungi sih apa handle posnya ini adanya kecil jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini kita pakai cara otodidak dan memang kita hasil dari kreativitas Mas Heri dan yang lain-lain. Buat teman-teman yang mungkin pengen untuk jadiin selingnya pakai invisible kabel juga bisa ditiru cara ini, Bos. Enggak apa-apa kan, Mas, ditiru? Enggak apa-apa. Nah,
kita kan berbagi inspirasi, berbagi ilmu ya. Iya. Tidak masalah. Sebenarnya ini terinspirasi dari gaya berkendara sih. Teman-teman bisa lihat di channelnya Bang siapa namanya? Eki ya. Bang Eki gaya berkendara. Nah, di situ Mas Heri ini juga terinspirasi untuk bikin Invisible dari sana. Jadi saling membantu lah, biar kita sama-sama Wester itu banyak ilmunya, banyak sharingnya, dan banyak manfaatnya lah. Iya. Ini buat kira-kira aja, jadi masuk di mana, keluar di mana. Kayak solasi kertas ya? Mempermudah kita aja saat marking. Kita berusaha yang terbaik lah biar masnya juga puas dengan layanan ini. Dan kita di sini nggak semerta-merta untuk finansial atau untuk dolar. Jadi kita di sini sama-sama hobi sepeda. Jadi masnya juga kepengen, ya wajib kita bantu. Sesama Gowester harus kerja sama. Yang penting tetap di Gowes. Yoi. Kan dilipat. Oke. Kita ukur. Lalu ini di marking dulu, Bos. Berarti diameter lubangnya nanti pakai hati, Mas? Ya, kita sebenarnya ada beberapa yang request, Om, kalau handle posnya aja saya kirim bisa nggak? Bisa-bisa aja, cuma nanti saya yakin bakal kena biaya lebih banyak. Kenapa? Karena ketika nanti yang teman-teman pasang ini di bengkel yang lain, pasti nanti kena biaya bongkar, terus kemudian ganti olive ring kalau memang yang pakai hidrolik gitu. Jadi saran saya sih kalau mau ya sekalian gitu, jadi biar lebih enak settingnya. Dan saya pun nggak begitu, intinya sih membantu teman-teman biar sama-sama nyaman, sama-sama enak. Masnya namanya siapa tadi? Saya lupa ya. Nanti coba kita lihat. Soalnya baru kontak-kontakan 1 minggu. Oh. Dan kebetulan kemarin saya di Jogja. Harusnya kemarin, minggu kemarin tuh udah minta dikerjain, tapi kebetulan saya di Jogja ya sudah, nggak bisa. Nah. Dan saya baru nyampe tadi pagi, ini sepeda udah minta diantar. Biar besok Sabtu bisa gue sekarang. Asyap. Jadi ini ceritanya, Mas yang punya Elementor X ini melihat YouTube kita di Wisteria ID, proses untuk bikin Invincible di Elementroy generasi 2 ya. Punya Saiful itu generasi 2 ya? 3. Oh, generasi 3. Punya Saiful generasi 3 yang warnanya silver. Dan kebetulan beliau berminat dan akhirnya inilah kita eksekusi, Bos. Ya. Semoga hasilnya memuaskan dan senang. Dan senang. Kalaupun teman-teman yang lain mau main ke rumah, nanti DM aja ya, DM kita nggak sebutin di sini, nanti di deskripsi kita cantumin ya IG-nya dari kita berdua. Nih teman-teman kalau mau join atau mau belajar, DM silahkan. Bisa DM nanti. Mampir. Kebetulan kemarin juga DM, melalui DM kebetulan di deskripsi ada dicantumkan nomor, ya udah langsung kemarin WhatsApp. Itu pakai bor ukuran berapa? Ini pakai bor ukuran 5. Ukuran 5 ya? Oke, terima kasih. Pertama kali. Nanti setelah itu baru
pakai yang lebih besar. Nanti mata bor piro? Nanti yang gede. Ukuran? Ini ukuran 10. Oh, dari 5 ganti 10. Oh, jadi 5 tuh cuma buat bor awal. Baru ganti 10. Oke. Okay. Ini hasilnya setelah dilubangin. Kalau terlihat di sini memang sedikit tak chamber. Saya bikin chamber di sini. Jadi kelihatan enggak di sini ada putihnya ya. Tapi maksudnya ini untuk karena dia kabel dari atas biar ketika di sini enggak dapat patahannya. Jadi dia dapat chambernya, jadi enggak terlalu tajam ke kabelnya. Begitu juga yang di atas. Untuk yang keluar ke atas, saya bikin chamber di bagian luar. Tapi di dalam pun, di bagian sini, itu saya juga bikin chamber biar tidak melukai si kabel ketika nanti masuk. Itu aja sih. Jadi kalau terlihat seperti ini, kelihatan nggak rapi, ya karena belum terpasang, belum tertutup sama kabel. Ini nanti bakal ketutup sama kabel dan bakal kelihatan rapi. Oh. Itu okay, aja. Lanjut dipasang. Langsung mulai gue. Langsung mulai masangnya. Oh siap, cepet banget. Mana ring-ring ini? Langsung ke bisa konten. Loro. Oh iya. Kita setting dulu lurusnya seberapa. Nah ini penting ini. Oke guys, nah buat teman-teman yang lagi nyari spare part sepeda lipat, bisa kunjungin marketplace kita di Bukalapak, namanya Pilot Tet Shop. Nah di sana kita menyediakan nggak semuanya sih, tapi bisa lah untuk mensupport upgrade sepeda lipat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang sepeda lipat bisa nanti mampir ke Pilot Tet Shop di Bukalapak. Untuk website link sama ownernya sama CP-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa chat langsung sama mekaniknya, Kang Heri Berti. IG-nya @heripakto. Oke? Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, bro. Oke? Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.